بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita Termasuk nikmat kesempatan Karena apa? Karena pada malam hari ini Kita masih dipilih oleh Allah, diperkenankan Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Solawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, teladan umat Islam. yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Saudara jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama salah satu tokoh yang populer di Indonesia adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang pahlawan nasional. Oleh karena jasa-jasanya yang cukup besar, maka pemerintah Republik Indonesia melalui surat keputusan presiden nomor 657 Tahun 1961 memberikan anugerah, yakni gelar pahlawan. Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Kasultanan Yogyakarta pada 1 Agustus tahun 1868 Masehi. Wafat di Yogyakarta juga, yakni pada tanggal 23 Februari tahun 1923 Masehi, pada usia 54 tahun, dan beliau dimakamkan di Karangkacen Yogyakarta. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama asli beliau adalah Muhammad Darwis bin Abu Bakar, dan nama Ahmad Dahlan itu baru populer ketika beliau kembali dari tanah suci, yakni Mekah, setelah menunaikan ibadah haji ayah beliau adalah seorang ulama di Kasultanan Ngayogyakarta yang bernama Kiai Abu Bakar bin Ilyas dan ibunya bernama Siti Aminah Haji Ahmad Dahlan adalah putra keempat dari tujuh bersaudara dan apabila dirunut secara nasab Silsilah beliau itu sampai atau sambung sampai di Rasulullah, yakni kalau diurutkan kira-kira Muhammad Darwis bin Abu Bakar bin Ilyas bin Sulaiman, dan seterusnya nanti sambungnya ke jalur Imam Husain bin Ali bin Abu Talib. Oleh karena itu sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu habaib. Habib yang tidak menampakkan kehabibannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang menunaikan ibadah haji, beliau menikah dengan Siti Walidah dan beliau mempunyai tujuh orang putra, ya. sedangkan riwayat belajar beliau, pendidikan beliau pada tahap awal itu, belajar kepada ayahnya sendiri, termasuk kepada pamannya. ayahnya tadi sudah kita sebutkan yakni Kiai Abu Bakar bin Ilyas namun ketika masih di dalam negeri beliau pun juga belajar pada ulama-ulama lain dalam bidang fikih Haji Ahmad Dahlan belajar kepada Kiai Muhammad Soleh dalam bidang Al-Quran belajar kepada Sayyid Bakri kemudian dalam bidang Nahfu Sorof Haji Ahmad Dahlan belajar kepada Kiai Muhsin dalam bidang astronomi belajar kepada Kiai Raden Dahlan dan masih banyak lagi Kiai-Kiai atau guru-guru beliau termasuk ada namanya dalam bidang pengobatan, beliau belajar kepada Kiai Hasan. Termasuk belajar masalah e, racun nah, itu kepada Kiai Hasan. Kemudian beliau juga memiliki guru luar negeri. Nah, telah kita ketahui, telah kita pahami bahwa Haji Ahmad Dahlan itu usia 15 tahun itu sudah izin untuk menunaikan ibadah haji bayangkan usia 15 tahun di zaman itu termasuk berani sebelia itu beliau sudah minta izin untuk pergi ke tanah suci Mekah Nah, ketika di Mekah itu, maka nanti beliau akan belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi. Ini jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak muda yang gemar membaca, maka Haji Ahmad Dahlan itu juga suka membaca buku-buku gemar membaca kitab-kitab ada kitab namanya Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali beliau juga membaca tafsir Al-Manar membaca Kans Al-Ulum Ibnu Batutah tentang perjalanan-perjalanan membaca risalah tauhid membaca tafsir juz amma membaca jurnal al urwah al wusto di samping kitab-kitab yang dibaca ketika di timur tengah beliau Haji Ahmad Dahlan juga terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani dan Ibnu Taimiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dakwah Haji Ahmad Dahlan itu? Perlu kita ketahui, perlu kita fahami bahwa secara akidah, beliau Haji Ahmad Dahlan itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi, kalau ada orang yang menuduh bahwa beliau itu adalah Wahabi, maka itu adalah tuduhan yang salah. Saya ulangi, Haji Ahmad Dahlan itu secara akidah beraliran ahlus sunnah wal jamaah sehingga tidak heran apabila dakwah yang dibawakan adalah dakwah yang menggembirakan bukan menakutkan dakwahnya merangkul tidak memukul dakwahnya humanis tidak sinis ini adalah ciri daripada dakwah beliau. Maka ketika saudara sekalian pernah melihat film sang pencerah, film sang pencerah ini ya, kalau nggak salah diproduksi tahun 2010 itu kira-kira itu, ada salah satu orang yang bertanya tentang apa agama itu. Tidak langsung dijawab secara teori begini-begini, namun kurang lebih beliau menggambarkannya dengan apa dari alat musik, apa itu biola. Kalau nggak salah, ya dari biola itu, suara yang indah itu beliau gambarkan lah, inilah agama. Agama itu menjadikan orang itu nyaman, gitu loh, bukan justru resah. Maka tadi kita ungkap, dakwah beliau adalah dakwah menggembirakan, bukan menakutkan. Merangkul, tidak memukul, humanis, dan tidak sinis. Nah. Namun, namanya juga seorang pendakwah, tentu pasti ada halangannya. Apa halangan-halangannya? Haji Ahmad Dahlan itu juga terkadang dituduh sebagai kiai sesat. Haji Ahmad Dahlan terkadang dituduh kiai palsu dan tuduhan fitnah kejilainya. Maka ketika Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah dan sekolah itu menggunakan meja dan kursi tuduhan-tuduhan itu sangat kuat. Kenapa? Karena sekolah yang menggunakan meja dan kursi di masa itu adalah sekolah modelnya Belanda. Sehingga itu tidak lazim, tidak umum. Namun Haji Ahmad Dahlan tetap sabar dalam dakwah. Karena memang seperti itulah dakwah tidak bisa kemudian semua orang akan menerima pasti ada yang menerima dan pasti ada yang kontra dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai seorang pendakwah untuk tidak lekas mutung gitu ya nanti kalau ada suara begini mutung nyopot nggak mau dakwah nyopot nggak mau menyebarkan kebaikan jamaahnya sedikit besok nggak mau ngisi jangan begitu ya itu semangat itu oleh karena itu penting kita juga belajar dalam hal ini kepada Haji Ahmad Dahlan tentang semangat semangat beliau gitu bahkan kalau kita lihat di dalam film Sang Pencerah itu ada satu apa ya semacam peristiwa di mana musola beliau bahkan dibakar itu ya. coba kita pikir apa salahnya musola gitu musola itu kan tempat ibadah ya masjid musola tapi sampai dibakar gitu loh karena kebenciannya kepada Haji Ahmad Dahlan Gitu. Ini luar biasa. Rumah beliau kadang juga diteror, bahkan pernah ketika beliau safari dakwah ke sebuah kota, namanya kota A gitu ya. Itu beliau diancam mau dibunuh, tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan gitu. Bayangkan ancamannya tidak hanya difitnah, bahkan mau dibunuh. Ini kalau tidak memiliki jiwa yang kuat, yang tegar, yang ikhlas, yang sabar mungkin juga, juga sudah juga udah nyopot ini jadi pendakwahan gitu. Namun Haji Ahmad Dahlan selalu mengedepankan sikap yang ikhlas yang sabar sehingga pada akhirnya kita lihat perjuangan beliau tidak sia-sia. Banyak orang yang akhirnya mengikuti beliau. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang lahir dari perjuangan beliau banyak panti-panti asuhan yang lahir juga dari usaha-usaha dakwah beliau termasuk pendirian musola, pendirian masjid pendirian PKU dan sebagainya ini apa? ini karena usaha dakwah tanpa lelah yang beliau lakukan siang dan malam medan dakwah beliau jadi, medan dakwah beliau itu, Pulau Jawa ini, hampir semuanya sudah dijelajah. Paling timur itu, sampai Banyuwangi itu pernah dijelajah oleh beliau untuk medan dakwahnya. Di zaman itu, di tahun itu, bayangkan perjalanan sejauh itu sudah beliau tempuh. Ongkosnya berapa dan sebagainya tidak beliau pikirkan, asalkan niat dakwah beliau berangkat. Namun, di sisi lain juga perlu kita pahami, haji Ahmad Dahlan itu juga seorang pedagang batik yang sukses. Ini kadang luput dari sorotan kita. Terkadang kita fokus. Kepada dakwah beliau saja, namun kita luput membicarakan tentang ekonomi daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekali lagi, Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang pedagang batik yang sukses pada zamannya, sehingga ketika beliau berdakwah ke berbagai kota itu tidak ada ceritanya dalam catatan sejarah meminta amplop gitu tidak ada saya belum pernah baca atau mau ke kota A nggak jadi datang gara-gara nggak ada amplopnya itu saya belum pernah baca dalam catatan buku-buku sejarah kenapa karena itu tadi beliau kalau berangkat justru seringnya menggunakan biaya sendiri gitu. Kadang tidak dijemput ya datang. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kita saat ini pun yang meniru perjuangan-perjuangan beliau juga banyak. Yang ikhlas banyak ya. Yang sabar banyak. Yang pergi ke berbagai wilayah di pelosok-pelosok Seragen ini juga banyak. Kadang justru yang di pelosok-pelosok itu, yang tidak dikenal, tidak disorot kamera, itu perjuangannya luar biasa. Kita kadang patut iri, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, dakwah tetap jalan. Oleh karena itu, ini penting untuk menguatkan daripada kesungguhan kita untuk selalu berdakwah tidak mengenal lelah dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu peran Haji Ahmad Dahlan itu apa dalam pendidikan ini? Tadi di awal diungkap bahwa beliau memiliki jasa besar dan dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 61 itu. Saudara sekalian, membicarakan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemikiran dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena Haji Ahmad Dahlan itu salah satu tokoh tokoh peletak dasar pendidikan modern di Indonesia. Maka tidak heran model pendidikan sistem pendidikan yang ada sekarang itu mengadopsi dari model pendidikan yang dikembangkan yang digagas oleh Haji Ahmad Dahlan. Perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa pendidikan di zaman itu itu masih terjadi pemisahan. Sehingga ada dikenal pendidikan agama dan di situ tidak ada pendidikan umumnya. Yang satu sisi Sekolah Belanda juga demikian, hanya mengajarkan pelajaran umum, ilmu umum, dan tidak ada pendidikan agama. Nah, Haji Ahmad Dahlan melakukan satu terobosan yang luar biasa dalam pendidikan: apa mendirikan sekolah dan di situ diajarkan ilmu umum dan diajarkan ilmu agama. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang ada sekarang, termasuk sekolah negeri, rata-rata dan semuanya pasti ada pendidikan agamanya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, gitu. Kalau yang muslim, Sekolah negeri ada namanya pendidikan agama Islam. Kalau agama-agama agama yang lain tentu ada sendiri. Istilahnya apa kan gitu. Oleh karena itu pendidikan bagi Haji Ahmad Dahlan ini sangat penting. Kenapa penting? Karena Haji Ahmad Dahlan itu melihat pendidikan itu bisa mencerahkan bisa menjadikan orang cerdas sehingga ketika orang itu cerdas tercerahkan maka akan timbul satu kesadaran yang awalnya tertinggal belajar usaha maju yang waktu itu nusantara ini namanya dulu belum Indonesia ya yang masih terjajah ini akan mampu keluar dari penjajahan, dan sekolah yang didirikan Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya terinspirasi dari Quran, Surat Al-Ma'un. Dari teologi Al-Ma'un inilah akhirnya melahirkan sekolah melahirkan rumah sakit, melahirkan panti-panti sosial dan sebagainya. Dan ketika mengajarkan surat Al-Maun ini, Haji Ahmad Dahlan itu dulu pernah bahasanya apa ya? Pas ngaji itu santrinya itu ya apa semacam protes. Kiai, kemarin sudah belajar ngaji surat Al-Maun ini kok ngajinya Al-Ma'un lagi besok Al-Ma'un lagi besok Al-Ma'un lagi dan Al-Ma'un itu dikaji dibahas itu dalam catatan sejarah sampai tiga bulan pernah itu kalau ada yang bertanya itu kadang jawabannya mudah apa wisbo amal nih nah ini karena bagi Haji Ahmad Dahlan Ngaji itu harus berbuah. Kalau bicara namanya kesengsaraan, maka harus ada dibuatkan panti sosial. Kalau bicara orang sakit, maka harus ada namanya PKU. Kalau bicara namanya kebodohan maka harus dibuat sekolah dan seterusnya jamaah e, taklim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Haji Ahmad Dahlan ini memiliki sikap-sikap sosial yang luar biasa beliau ini multi talenta seorang pemikir iya seorang pedagang batik yang sukses iya dan dia atau beliau itu juga memiliki radar pergaulan yang luas maka dalam catatan sejarah itu beliau memiliki sahabat-sahabat ada namanya sahabat beliau ditulis Pastor Romo Van Lid. Jadi beliau itu bersahabat dengan saudara kita non Muslim juga. Dan itu tidak masalah, gitu loh. Tidak masalah. Kemudian beliau ketika mendirikan PKU juga melibatkan dokter-dokter Belanda. Itu beliau juga berkawan baik dengan tokoh-tokoh Budi Utomo bahkan ini kadang yang keempat ini beliau itu juga bersahabat dengan aktivis sosialis yang kalau apa namanya pemikiran-pemikirannya cenderung ke arah komunis gitu ya ada di sana namanya Semaun. Beliau bersahabat baik. Bahkan Semaun ini pernah pula diundang ke pengajiannya Haji Ahmad Dahlan untuk memberikan materi keadilan. Supaya apa? Supaya jamaah ngaji itu mendapat wawasan bagaimana keadilan itu namun dalam sejarah diceritakan karena peristiwa itu sebagian jamaahnya Haji Ahmad dahlan yang ngaji itu nyopot kenapa nyopot karena sebagian jamaahnya Haji Ahmad dahlan yang ikut itu adalah para pegawai yang bekerja kepada Belanda, tidak cocok dengan model sosialis atau ceramah Semaun ini. Namun, sebagian yang lain justru semakin bersemangat. Ingin mewujudkan keadilan menurut Islam bagaimana? Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang ulama itu juga memiliki pesan-pesan yang banyak pesan-pesan beliau yang pertama adalah kasih sayang dan toleransi adalah identitas orang Islam toleransi ada keyword kata kunci toleran toleransi Indonesia ini adalah negara yang besar terdiri dari berbagai suku terdiri dari berbagai agama. Bayangkan Indonesia belum berdiri. Haji Ahmad Dahlan di tahun itu sudah membicarakan pesan mulia ini. Pentingnya toleran, toleransi. Bayangkan. Berarti beliau ini adalah seorang pemikir yang visioner wawasannya ke depan itu jauh. Dan mari, pesan beliau kita amalkan. Dan insya Allah, jika toleransi ini selalu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari, itu hidup ini akan indah, akan harmonis. Toleransi dengan siapapun. Kita bersahabat boleh dengan siapapun kita berdagang dengan siapapun boleh umat islam itu yang nggak boleh itu hanya kalau menyangkut perkara akidah dan ibadah yang lainnya boleh mau mancing bareng boleh mau sepak bola bareng boleh mau berdagang monggo Mau gue singgih, ya silahkan dan sebagainya. Belajar bareng ya, oke. Okay. Tidak ada, kemudian larangan-larangan tidak ada. Larangannya hanya kalau itu menyangkut dalam perkara akidah dan ibadah. Contoh ibadah tidak boleh. Nanti mungkin saudara yang beda agama diajak ke masjid nanti gantian kita ke sana ini namanya nggak jelas nanti ya gitu ini yang pertama toleransi yang kedua beliau memiliki pesan yang juga bagus yakni pentingnya keteladanan ketika bicara keteladanan maka kita akan teringat dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Beliau ini adalah uswah yang luar biasa, contoh yang hebat, teladan utama dan mulia. Dan kita wajib mengarahkan diri kita, keluarga kita, untuk selalu mencontoh meneladani beliau, kalau kita, keluarga kita, umat Islam, meneladani beliau, itu pasti selamat dunia akhirat, tidak insya Allah lagi. Tetapi, kalau sampai meneladani yang lain, selamat belum tentu celaka, mungkin. Apalagi di zaman ini, saudara sekalian, di zaman ini kita harus sangat hati-hati. Tidak hanya anak-anak kita, tidak hanya generasi kita, tetapi kita sendiri juga hati-hati. Kadang orang menyebut ini adalah zaman fitnah, semua serba menimbulkan madorot kalau tidak hati-hati. Teladan yang ditampilkan di televisi terkadang tidak cocok dengan budaya kita sebagai orang Islam. Sehingga kadang kita selaku umat Islam latah ketika melihat tontonan ditiru. Padahal, tontonan itu tidak bisa jadi tuntunan. Ketika melihat orang berpakaian yang tidak pantas, terkadang generasi muda kita juga mudah meniru. Padahal, kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang pantas. Pantas di sini adalah yang menutup aurat. ketika melihat tontonan di mana perilaku ucapan yang tidak pantas generasi kita juga mudah meniru ketika idolanya berkata-kata dengan bahasa baru followernya juga mudah dengan cepat meniru ini luar biasa ini era teknologi era industri era internet ini menjadikan tantangan bagi kita semua. Hanya kadang memang mengherankan. Kalau perkara-perkara baik itu yang mengikuti itu kadang sulit gitu loh. Tetapi hal-hal yang negatif itu kadang dengan mudah sekali dengar saja kadang teringat-ingat gitu loh. Tapi kalau hal yang baik diwarai bola-bali gitu diulang-ulang saja kadang lupa lagi ketemu lupa lagi ini, ini luar biasa yang kedua adalah keteladanan mari kita ajak diri kita kita ajak keluarga kita kita ajak kaum muslimin untuk selalu meneladani kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentu meneladani beliau itu tidak kemudian langsung semudah membalikkan telapak tangan karena kita harus mengenalkan mengenalkan kepada beliau dulu ya, siapa kancing nabi keluarganya keutamaan keutamaan beliau dan sebagainya Termasuk pentingnya bersolawat, ya. memperbanyak solawat pada beliau. Kita ajak diri kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara-saudara kita untuk bersolawat, karena solawat itu salah satunya adalah upaya untuk mencintai beliau, mengenal beliau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pesan yang ketiga adalah pentingnya kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu perbuatan yang baik mengajak pada yang baik. Yo ngaji. Ayo belajar Al-Qur'an. Ayo taklim. Ayo pengajian. Ayo bersih-bersih dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Nahi mungkar itu mencegah yang tidak baik. Jangan minum minuman keras. Jangan mengkonsumsi narkoba. Jangan berkata kotor. Jangan mendekati zina. Dan kata-kata atau e, perbuatan jelek lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebelum saya tutup. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang ulama dan beliau juga seorang habib namun tidak menunjukkan kehabibannya. Beliau juga seorang pahlawan dan mari kita tiru kebaikan-kebaikan beliau. Kita ceritakan kebaikan-kebaikan beliau kepada generasi-generasi kita, kepada keluarga-keluarga kita. Dan karya-karya beliau yang masih bisa kita lihat ada sekolah, ada rumah sakit, ada pantai dan sebagainya. Itu adalah karya jariah, karya yang luar biasa. Dan karya beliau itu untuk bangsa ini. Tidak ada ceritanya orang selain Islam tidak boleh berobat di PKU, tidak ada. Ya, orang Islam mau berubah di PKU contohnya Muhammadiyah silahkan orang atau saudara kita yang non muslim mau berobat di PKU juga silahkan tidak ada larangan bahkan di perguruan-perguruan Muhammadiyah itu sebagian daripada saudara-saudara kita yang tidak Islam juga belajar di sana dan itu tidak masalah kenapa? Karena Muhammadiyah itu untuk bangsa, dan Haji Ahmad Dahlan itu memang melahirkan daripada lembaga pendidikan PKU dan sebagainya. Tadi tidak hanya untuk orang Islam saja; demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.